Hari ini Sultan Hamengkubuwono IX lahir. Dikenal sebagai sosok penentang komunisme, ia pernah beberapa kali melancarkan aksi melawan komunisme. Dalam peristiwa Madiun 1948 misalnya, Sultan yang berseberangan dengan Musso membuat siaran menolak kudeta dan menyerukan agar rakyat mendukung pemerintah yang sah. Selain itu, Sultan juga mendirikan Laskar Rakyat Mataram untuk membendung pengaruh komunisme terhadap kaum muda. Meski demikian, ada kisah menarik pada 2 tahun sebelum peristiwa Madiun, yaitu pertemuan Sultan Hamengkubuwono IX dengan Ali Min, seorang tokoh senior PKI. Diceritakan dalam memoir Siswoyo, Ali Min mengaku ia pernah berdialog akrab dengan Sultan yang meminta dicarikan buku Das Kapital untuk mempelajari Marxisme. Pertemuan yang berlangsung di pinggiran kota Yogyakarta tersebut merupakan pertemuan antara wakil pemerintah RI dengan wakil PKI.